Sekarang juga alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan situasi bulan Ramadan ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang optimal, dalam arti mungkin kondusif, tidak ada permasalahan apa-apa. Adapun kesalahan-kesalahan sedikit mungkin dari pemerintahan desa, itu manusiawi, kami manusia biasa tidak luput daripada kesalahan dan kealpaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Apapun yang dituntut oleh aliansi sekarang ini tetap akan kita laksanakan, akan kita perbaiki. Kita sepakat di sini untuk istilahnya ada perubahan atau untuk saat andainya tadi ada janji-janji yang bisa direalisasikan untuk saat ini. Saya mendukung kepada warga masyarakat semua, kepada rekan-rekan semua. Di aliansi ada tiga tuntutan ataupun tiga yang dipertanyakan, tiga item. Satu tentang anggaran dana COVID, lalu anggaran bencana, lalu tentang penyelewengan anggaran untuk kesejahteraan RT RW dan Dinmas yang diambil dari DD. Dan kami tuntutannya adalah memberhentikan staf desa, satu sekdes dan perangkat yang tidak loyal ataupun mengikuti apa yang menjadi instruksi kepala desa. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Itu adalah masalah yang enak. Silakan. Monggo, mohon izin. Saya regulasi, Pak.